Hai, Hana sekarang berada di antara kampung yang bersejarah di Melaka. Mana lagi kalau bukan di Kampung Morton. Jadi dalam video kali ni, rest sikitlah sebab kita bukan makan dekat tempat yang biasa-biasa kita selalu makan tau. Kita makan dekat kedai tapi dia ada vibes kampung. Sebab kat Kampung Morton kan. Jadi nak tahu dekat mana? Ni. Sini. Jom. Ha, okey, macam yang korang nampak dekat depan mata Hana ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 signature menu yang ada dekat Duke Kitchen ni. Okey, nak tahu apa dia satu-satu? Kejap. Banyak dah terang kan? Okey, yang besar sekali ni, okey, depan mata Hana ni adalah nama dia Platter C. Okey, Platter C ni ada apa? Ada ayam, ada beef brisket. Beef brisket ni di smoke selama 8 jam. Ayam ni dia buat selama 4 jam, grill lamb dan juga salmon, grill salmon. Dan dia punya sos ialah BBQ sauce dan juga salad. Okey, salad ni, sayur-sayuran ni, macam sayur-sayuran ni, yang ni, yang hijau-hijau ni, semua diorang tanam sendiri tau. Tanam sendiri, okey. So basically diorang tak gunakan barang-barang luar lah untuk sayur-sayuran ni. Okey, ni platter C. Okey. Next, ni adalah smoky Alfredo beef. Okay, next. Aglio olio smoked duck. Aglio olio smoked duck. Okay, confirm lah. Test ni adalah duck. Okay, itik. Kamu nampak aglio olio. Sedap. Okay, next menu. Ini. Kalau tak tahu, tak tahu nak cakap apa. Mestilah. Kambing. Nama dia lamb shank je. Lamb shank ni disiap dengan sos. BBQ sauce. Lagi sekali BBQ sauce ni diorang buat sendiri juga. Okey, resepi sendiri, resepi asli daripada Duke Kitchen. Okey, tak sabar nak cuba. Liu dah weh. Okey, next. Sandwich Supreme Beef. Sandwich Supreme Beef. Okey. Kau boleh nampak tak? Ada fries, of course, dia punya sayuran. Okay, dalamnya of course lah beef dan telur. Ini adalah mantap. Okey, daripada makanan berat sampailah ke makanan ringan ada dekat Duke Kitchen ni adalah mantau. Mantau ni, okey, dalam ni sos dia lah. Okey, nanti kita rasa, nanti kita cuba apa benda rasa dia. Okey, shelter buat makan. Sekarang ni anak nak introduce korang dia punya minuman. Dekat sini ada 3 minuman. Okey, yang pertama sekali, yang persembahkan. Pina Colada Virgin. Pina Colada Virgin. Okay, Pina Colada Virgin ni dia ada susu, santan dan ada apa lagi? Oh, pineapple. Okay, nak tahu macam mana rasa dia sebab dia tengah haus. Kita rasa dulu, okay? Rasa koktel. Menegarkan. Okay, next kita ada bubble tea matcha. Bubble tea matcha ni siapa yang minat minuman-minuman berwarna hijau ini bolehlah cuba bubble tea matcha. Okay, next adalah hazelnut latte. Okay, hazelnut latte ni bagi pecinta-pecinta hazelnut latte, kita akan cuba nanti rasa. Okay, dengan bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya nak makan. Jom. Supreme Beef.
kan korang tengok anak makan je kan, mesti korang nak tahu. Dan kita tanya dengan siapa owner ataupun orang kuat Duke Kitchen ni. Jom kita tengok siapa owner dia. Handsome ke tak? Saya Muhammad Faisal bin Kamarulail. Sekarang berada di Duke Kitchen Kampung Morton. Kedai ni dah buka selama 2 tahun. So kami ada makanan lokal, western, and fokus utama makanan ialah untuk wood fire food, iaitu makanan yang kita masak pakai kayu api. Antara yang membezakan makanan kami dengan makanan orang-orang lain ialah herba-herba dan sayur-sayuran kami ditanam pada di kafe ini sendiri, dan juga cara penanamannya ialah organik. Kita tak menggunakan sebarang fertilizer ataupun baja kimia. Alright guys, follow social media kami di Duke Kitchen. Kami ada di Instagram, Twitter dan juga TikTok. Selain itu, boleh juga ke website kami www.deuk.com.my untuk maklumat lebih lanjut.